Namanya Sker bu, padahal mau tidak ada ini masker saya. Ya kenapa tidak dipakai? Hmm. Mobil sonor masa yang stop bekarun. Alah, ini kan memang betul-betul nama arah sembeda, sembeda besar kan betul-betul nama itu. Belum tentu. Memang sih besar ada karena kurang efisien dan efektifnya tentang pos penjagaan atau checkpoint yang dilaksanakan. Karena sebelum melangkah ke checkpoint ada sekitar 1 km sebelum checkpoint itu dapat ada gang-gang kecil yang bisa dimasuki untuk masuk ke kawasan Kabupaten Toba. Contoh salah satunya, kalau di zona merah Pekanbaru, jalur akses yang bisa dilalui mereka adalah dari arah timur, yakni pintu Pohon Meranti. Karena itu jalur tercepat, baik dari segi waktu dan dari efisiennya. Hanya saja di sana yang kami dengar informasi, di sana tidak disediakan posko checkpoint. Untuk jalur daripada barat itu simpang itu sebetulnya paling bagus dibuat di mana itu? Nah, kalau di jalur barat atau yang kita sebut sebagai lintas Darutung Balige, sebenarnya harus ditempatkan checkpoint tersebut di jembatan Tangga Batu. Karena sebelum jembatan Tangga Batu ada dua persimpangan yang bisa dimasuki atau dilalui oleh pemudik-pemudik termasuk pemudik-pemudik gelap. Karena kita lihat situasinya. Jadi kita memang diperintahkan sama pimpinan dan tim gugus tugas mengutamakan pemeriksaan yang dari arah Tarutung menuju memasuki wilayah Toba. Karena di pos di rumah Curu juga sudah ada tempatnya di Tarutung. Namun walaupun demikian, karena kita memperhatikan juga kendaraan yang datang dari Medan, terutama yang plat BM atau plat BK dia seri V atau Y, kemungkinan besar mereka itu dari Pasar atau Lampu Batu. Kita periksa juga, Pak. Namun untuk sekarang ini kendaraan memang kalau yang datang dari Medan yang jenis-jenis kendaraan yang saya katakan tadi nomor plat kendaraannya itu agak minim yang lewat. Terima kasih, Pak. Kasih memang kemarin itu memang perintah dari pimpinan pos itu tepatnya ada di sini. Namun tadi sudah kita buat perbodin berserta kerjasama kita dengan pihak Disub. Kita buat perbodin yang datang dari Tarutung menuju ke Jalan Stomo dilarang masuk, sehingga SK
sekarang kendaraan yang dari Tarutung menuju ke Kota Balikit sudah datang melintas dari jalan Sopo Surung ini. Tidak adakah memungkinkan itu, Pak? Soalnya tadi kan kita lihat juga ada yang memasuki dari situ mobil membelok karena perbelokan itu memungkinkan juga. Terima kasih. Nanti atau besok kita akan koordinasi lagi dengan pimpinan. Tapi tadi telah kita perboden, sudah juga saya perhatikan peluang untuk jalan kendaraan dari Tarutung menuju ke Kota Balikin melalui jalan Sutomo untuk saat ini sudah semakin, peluangnya itu semakin berkurang. Dengan Bapak apa, Pak? Dengan Bribka Sidaputar. Oke.